Trans Studio untuk menjemput wanita UMNO Malaysia untuk bersama-sama di dalam muktamar pada hari ini. Dan yang keduanya, saya nak ucapkan tahniah di atas perasmian yang telah kita tengok sendiri tadi, sebelah tadi. Dan kedatangan kami kali ini adalah satu yang mungkin pertama kali, tadi kan diingatkan pertama kali, tapi ini bukan yang terakhir, insyaAllah. Dan gerak kerja dan juga muafakat ini adalah berdasarkan penyatuan kami sebagai yang beragama Islam dan juga yang bangsa Melayu. Ustazah, bolehkah Ustazah juga sebagai tuan apa ni, bila untuk komen mengenai kehadiran untuk tadi? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustazah nyatakan tadilah, tadi sebenarnya dari PC lah. Yalah. Jadi Ustazah nyatakan bahawa kita sangat berbesar hati alhamdulillah di atas kesudian untuk hadir yang berhormat Datuk Dr. Nuraini, Ketua Wanita UMNO Malaysia berserta dengan delegasinya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian. Dan Ustazah rasa sebenarnya masa kita buat jemputan tu, kita buat live dengan melalui FM Hijau FM. Tapi yang itu yang dah yang kedua. Yalah, sebelum kita dah berbincang, dah cakap-cakap lah kan. Harapan sikit mengenai ini permulaan, sesuatu permulaan yang baik. Okey, kalau pada Ustazah, sebenarnya kita harap sangat orang Islam ini bersatu padu demi untuk menguatkan agama Allah dan juga rakyat Malaysia khususnya, insyaAllah. Jadi saya rasa semua kerjasama untuk kebaikan itu memang sangat-sangat digalakkan oleh Islam sendiri, insyaAllah. Saya juga pada hari ini ingin menjemput jugalah sebab hujung bulan ni, 29 hari bulan, kita akan nyadakan perhimpunan kita sendirilah, peringkat wanita UMNO Malaysia, DPWTC. Surat saya dah jemput juga secara informal, tapi saya nak maklumkan, dan kami juga akan menjemput juga Dewan Muslimat PAS untuk bersama-sama dengan kami. Macam tadi saya katakan, walaupun ianya adalah untuk penyatuan kita sebagai bangsa Melayu beragama Islam, tapi kita tidak pernah menidakkan mereka yang beragama lain sebagai meraihkan kepelbagaian pelbagai bangsa di Malaysia ini, insyaAllah. Datuk, boleh tak dengan komen sikit tentang BRK K-Potex ini? Sebab Datuk Sri Nazri dah katakan yang dia akan kempen dengan dia masih terlalu awal. Sebab itu pandangan daripada tuan punya badan sendiri. Kalau laporan itu adalah daripada Datuk Sri Nazri sendiri, mungkin peribadi dia, itu laporan saya baca pun melalui media sosial dan juga media online dan juga media. Jadinya kita meraihkan kepelbagaian di dalam parti itu sendiri. Walau bagaimanapun, peringkat tertinggi belum lagi memberikan apa-apa arahan kepada kita. Malah kita, saya percaya besok pun Presiden Parti UMNO akan bersama-sama di dalam muktamar di sini. Jadinya satu soalan mungkin boleh diajukan kepada beliau, tapi kami masih menunggu, kami sedang menunggu. Dan dalam UMNO dan juga Barisan Nasional, kita selalunya berbincang melalui perbincangan yang akan dipanggil saya kira tidak lama lagi oleh pihak kepimpinan parti. Tapi Siti Kasim nak menyekat kemarahan Anwar. Ada komen tu tadi. Tapi saya semalam saya ada buat statement juga yang saya ada nyatakan bahawa pilihan raya kecil yang selalu diadakan apabila adanya kematian. Tapi kali ini ianya agak berbeza dan dah 3 kali ada inroad yang dibuat melalui pilihan raya kecil oleh orang yang sama. Yang pertamanya masa Permatang Pau, kemudian Langkah Kajang, yang ini Langkah Port Dickson pula. Jadinya saya nyatakan atau saya persoalkan juga mengenai pembaziran duit rakyat. Apabila
apabila kita membuat pilihan raya kecil yang sepatutnya tidak diperlukan. Untuk komen sikit tentang kenyataan timbalan Presiden MCA, Datuk Lee Kang Siong yang mengatakan menimbulkan tuduhan menyalahkan UMNO lah sebab bergabung dengan PAS ni. Di dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, kita memang sentiasa menerima pelbagai pandangan daripada dalam dan juga daripada luar parti. Dan Wee Ka Siong mungkin secara peribadi, sebab saya tak baca lagi statement ataupun laporan penuh yang dibuat oleh Datuk Seri Wee Ka Siong, tapi di dalam makluman saya secara peribadi dan juga selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia, apabila ada pergabungan antara parti UMNO dan juga PAS, ianya adalah untuk kita menguatkan bangsa atas tujuan yang sama, bangsa dan agama, ya. Dan itu juga di dalam pengetahuan parti MCA itu sendiri, dan saya kira, tapi saya belum baca lagi the full statement dia. Mungkin dia mempunyai pandangan dia sendiri, tapi kita telah bermuafakat di peringkat tertinggi dan kita telah memberi makluman mengenai persahabatan dan juga kerjasama antara PAS dan juga UMNO ini, ya. Itu kita dah maklumkan di dalam Dewan Tertinggi Barisan Nasional dan juga di dalam UMNO itu sendiri. Kalau ada suara-suara yang terus mempersoalkan macam mana? Sedangkan masih dah maklum. Dalam parti kita, ialah macam saya katakan tadi, kita meraihkan kepelbagaian sebab kita tak boleh katakan bahawa yang ini tak boleh, yang itu tak boleh, sebab kadang-kadang bila ditanya, kita pun tidak ada berada di situ, di sisi mereka. Jadinya kita for now on, for this matter, we just leave it that way, sebab yang itu memang kalau betul ianya seperti dilaporan daripada Wee Ka Siong, kita biarkan dalam parti, kita ada kepimpinan parti, kita ada perbincangan di Majlis Tertinggi Barisan Nasional, let the leaders decide on this, and saya percaya ianya dibuat bila perbincangan tu dibuat secara muafakat di peringkat tertinggi. It's beyond me actually, because the president pun ada, timbalan presiden juga ada, ahli-ahli kita juga ada. Tapi nak cakap masa Balakong tu, Setiausaha Agung PAS berada di sana, mungkin atas jemputan, kan, salah saya? Ya, atas jemputan. Itu je. Terima kasih semua. Terima kasih banyak semua. Sebab dia minta jemputan. Peringatan Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat kali ke-57 untuk disahkan. Wallahualam. Ya, terima kasih kepada Dr. Nurhani.
Ha? Halo. Tak apa bang. Dah dah on dah. Macam ni? Angkat tangan macam tu. Oh, selfie. Dapat tak? Tengok. Siapa Pip? Tak ada pula. Prime work tadi tak ada. Ha? Prime work. Tu ni, BBP punya shoot. Pukul 3 kejap lagi. Cuba buat macam tadi. Mana? Macam tadi tu.